Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wadidaw Channel untuk sahabat Didaw semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke guys, kali ini mau mereview sebuah sepeda ontel klasik zaman dulu ya guys. Sekaligus nanti mau mencobanya untuk jalan-jalan di halaman rumah dan sekitar. Oke, ini dari tampak sampingnya guys, sepeda ontelnya yang masih bagus kelihatannya. Terus dari depan masih ada lampunya juga ada. Dari sini ada joknya. Kalau apa ya? Ini ada pitnya ya. Biar kalau kita naik nanti biar enak empuk, maksudnya enggak apa. Terus kita lihat dari bawah itu ada itu. Jadi nanti kalau pedalnya di belakang kan itu putaran rodanya akan berhenti. Jadi kita bisa menggunakan rem tangan atau rem manual. Itu menggunakan itu lebih enak. Dan di bawahnya ini ada kelingking-kelingking kayak yang ada di samping. Biar tambah menarik, tambah antik, sepedanya tambah keren. Untuk yang di sini untuk penyalaan lampunya, tapi itu masih rusak, perlu diganti ya. Oke, kita dari samping kita lihat lagi. Untuk pecinta sepeda ontel klasik pasti besar kalau melihat seperti ini. Pasti ingin memiliki dan ingin menaiki untuk jalan-jalan, apalagi di musim pandemi COVID sekarang kan banyak sepeda. Ini dari tampak depan masih keren sekali ya guys, sangat-sangat keren. Ini punya bapak saya guys, jadi saya review itu aja. Ini dari tampak samping kanan masih bagus ya guys. Kalau apa maksudnya yang kayak kecil-kecil itu udah wajar, tapi langsung ketikus kita langsung coba aja ya guys. Ini saya coba dari atas nih. Ini terlalu tinggi guys, jadi nggak bisa nih. Ini ada di halaman rumah. Ini ada di halaman rumah ya guys. Jadi halamannya cukup luas, jadi lebih enak aja nih. Nggak perlu kita sepeda ontel keluar desa atau kemana aja. Rumah betul-betul di depan rumah ini ada, sudah cukup lelah. Saya coba bawa lagi ke rumah dulu, coba dari ya sebenarnya cuma sambung-sambung aja. Gue gak yang guys, itu ada tempat saya tuh dari untuk buat makan. Oke guys, yuk kita coba turun lewat jalan. Jadi ini jalan di samping desa, ke baratnya rumah di timur rumah saya. Jadi kita coba lewat ke situ. Aduh deh, jatuh. Oh kakak deh. Terus enak, enak banget nih buat jalan. Di bagian joknya itu ada pirnya, jadi mentul-mentul kayak gitu. Beda sama sepeda-sepeda yang sekarang ya, tidak menggunakan spok, otomatis berat. Sepeda ontel buat kesehatan. Thank you.
udaranya seger, apalagi ini musim penghujan, jadi rasanya agak dingin-dingin seperti itu guys, dingin seger, di mata enak banget. Mantap banget guys. Muter-muter kayak